Samurai Biru diterpa kabar buruk jelang lawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kabar buruk menghampiri Jepang menjelang laga melawan timnas Indonesia pada matchday ketiga Piala Asia 2023. Kabar buruk itu ialah terkait pemain mereka Kaoru Mitoma. Kaoru Mitoma tidak berlatih bersama skuad Jepang pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Ia belum bermain setelah mendapatkan cedera pergelangan kaki saat melawan Crystal Palace pada tanggal 21 Desember tahun 2023. Meski demikian, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu memasukkan pemain Brighton dan Hove Albion FC itu ke dalam skuad. Mitoma dikabarkan berlatih sendirian di hotel tim, sementara pemain lain berlatih menjelang laga melawan timnas Indonesia. Bek Jepang Ko Itakura pun memberikan tanggapan terkait situasi Mitoma. "Ini mengkhawatirkan," ujarnya dilansir dari Japan Times. "Saya harap dia cepat pulih dari cederanya," ujarnya. Sementara itu, Takefusa Kubo tidak merasa ada masalah dengan absennya Mitoma. "Mitoma tidak ada di sini saat ini, tapi sepak bola bukanlah permainan yang Anda mainkan sendiri," ujarnya. Pertandingan Jepang melawan timnas Indonesia bakal digelar di Altumama Stadium, Doha, Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi penting untuk Jepang dan timnas Indonesia. Jepang hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up. Sementara, timnas Indonesia harus menang jika ingin lolos langsung via runner-up. Jika hasil imbang, timnas Indonesia harus melihat hasil grup lain untuk lolos sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.